Kita minta saling kerjasama juga lah.
Jadi tinggal nomor ini doang gitu Mbak, pilihannya yang kurang nomor ISBN-nya. Kira-kira bisa nggak gitu maksudnya itu dikeluarkan. Jadi saya juga pulang itu enak gitu, ngawal ke bos itu enak gitu loh. Ini pasti udah dapet nomornya gitu loh, ikannya makanya seperti itu. Iya, pahamnya akan bantu Pak. Kalau misalnya Bapak sudah melakukan suratnya, Bapak upload, yang ini bisa memvalidasi untuk pendaftaran penerbitnya. Setelah itu baru Bapak bisa melakukan ISBN untuk buku ini. Nanti dalam 3 hari kerja, Bapak bisa mendapatkan nomor ISBN untuk buku yang akan Bapak launching sebentar lagi ya. Ya maksudnya bisa nggak dibantu buat nomor aja gitu kan, nanti untuk persyaratan yang kurang-kurangnya nanti kita perbaiki ya, pasti cepat ya. Tadi sekarang biar ada hasil saya pulang gitu loh. Ya, bisa Pak, selama kalau misalnya Bapak sudah siap untuk surat pernyataannya, kemudian sudah mengisi data penerbitnya secara lengkap, kami akan membantu validasi sih ya. Kira-kira itu gitu kan, gimana bisa lah Mbak. Mohon maaf Pak, kalau misalnya begitu kami tidak bisa menerima Pak, karena tugas kami hanya validasi bukan terima gratifikasi. Seperti yang Bapak bisa lihat di sini Pak, pusat kami sudah menuju nilai bekas korupsi dan nilai birokrasi bersih melayani. Jadi kalau misalnya untuk mengurusan ISBN, kami akan menjelaskan untuk itu. Jadi kami akan membantu Bapak selama prosedur yang telah ditentukan ini Bapak ikuti. Jadi kami hanya melakukan sesuai prosedur yang ada Pak. Begitu. Baik, nanti saya terus saya sih dengan ini. Tapi saya sih sebenarnya maunya cepat ini ya. Karena ini terus dengan launching juga kan jadi acara. Kalau telat bisa berat ini. Kami juga mendukung Pak kegiatan Bapak. Semoga Bapak juga lancar prosesnya supaya nanti kami bisa cepat validasinya. Dan mohon ya, sebenarnya juga bisa